Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Dewi Budi. Kali ini saya mau menghadiri ceramahnya Kiai Anwar Zahid bertepat di Masjid Cimsaco ya guys di sini. Tapi saya di sesi yang kedua ya, sesi siang dimulai dari jam 2 sampai jam 5. Oke, gimana keseruannya, kita ikuti videonya. Masjid Cimsaco ya guys, hari ini ada pengajiannya Abah Anza, Kiai Anwar Zahid. Kita langsung masuk saja. Assalamualaikum. Ini di Masjid Cimsaco. Ramai sekali guys, ini mbak-mbaknya. Ini kita lagi antrian menunggu sesi kedua ya guys. Ini sesi kedua itu jam 2 sampai jam 5 nanti. Ramai sekali guys. Ini antrinya sampai di luar ya, ramai banget. Yang terakhir gak amin. Karena istri saya di surga banyak. Bidadari-bidadarinya itu banyak banget. Surga itu urusan ben. Bojone masih ki kadal rabi maneng. Raene wong-wong yang gelem ngerungokno ya. Sampai kawan ikinya cuma satu. Tapi beliau matur sembahuan. Beliau itu memang benar-benar dari kiai zaman dulu sampai modern sampai terbukti. Tentu dari kadang aku sering undang lo, hari-hari kita kan dua seni. Aku sampai wah lara, wes sering pergi ke sana nesah hilang. Tidak orang hilang begini kiai. Kita itu memang benar-benar ya. Panjenengan di sini tuh duduk, panjenengan jadi tukang di sana. Pokok saya itu gadis yang cantik, mungkin jenengan itu curigai kok sing diundang itu nak ilham
pasti butuh kepen kita ambil Bunda Nuril. Untung ketua ilan kiwong ilmu iman dan tidak mungkin dicintai oleh Kiai Haji Anwar Jahid. Jadi apa benar beliau itu saya kesana semen berapa dikasih hingga kan 10 juta yai para edang tidak lo tenangan waduh banget tuh para edang rek ngomong kape yo ya kan ekos kan yakin benar saya ulang tahun itu diberikan seperti saudara beliau itu harus saya kesana dan ditemani langsung sama punya sama ya dicak mano sama bojoku yakin suaminya anak ketemu loh saya dengerin ya kalau di kerongkengan mesti boleh Bunda Nuris Pak Kianto yang digolehi sudah saya akhiri wassalamualaikum saya tinggal ya sayang. Panitia penyelenggara majelis mulia hari ini yang dikomandani oleh Bunda Nuris kekasihnya suaminya luar biasa perjuangan Bunda Nuris untuk kelangsungan ngaji, zikir, doa, sholawat di Hong Kong. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, keteladanan. Majelis Zikir Ilham, kemudian ada Raudhatul Jannah, kemudian ada PDV. Mudah-mudahan semangat dan terus eksis. Bapak-bapak, bapak, karena jumlahnya tiga. Bapak-bapak, bapak. Ibu-ibu. Bapak-bapak, semuanya yang saya kangeni, jujur hampir 5 bulan saya enggak ke Hong Kong. Biasanya kan 2 bulan sekali, bahkan kadang kurang dari 2 bulan, paling lambat 3 bulan. Ini yang kemarin terakhir bulan Februari baru di Maret ya. Oh ya, Maret sampai Juli berarti 4 bulan. Itu rasanya kayak udah 5 tahun. Memang Hong Kong seperti rumah kedua bagi saya. Dan kalian semua adalah keluarga-keluarga saya. Betul yang dikatakan Bunda Nuris tadi bahwa perkembangan pesantren kami banyak disupport, dibantu oleh jamaah dari Hong Kong. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Oleh karena itu di bulan mulia, bulan Muharram, kita memasuki tahun baru Hijriah 1446 dan alhamdulillah dan umroh. Kurang lebih setengah bulan yang lalu, tepatnya tanggal 4 Juli saya datang dan di sana pun saya kelingan jamaah dari Hong Kong. Artinya orang-orang yang banyak jasa, banyak membantu perjuangan kami, tentu semuanya kita doakan. Oleh karena itu mohon kesadaran dan keikhlasan panjenengan semua untuk mengawali ngaji ini dengan tawasul, tabarruk dan doa kelipatan tiga. Kelipatan 30 pasti diijabahi oleh Allah. Amin. Satu yang doanya diterima, semua jamaah yang gabung doanya ikut diterima. Amin. Ini keuntungan doa berjamaah. Siji dongane mandi, kabeh katut mandi. Siji dikabulno Allah, sedaya dikabulno dening Gusti. Monggo kita niat memohon rahmat
hidayah, maunah, maufirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga karomah dari para aulia, wali-walinya Allah, para ulama semuanya, min ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Kemudian jangan lupa nanti kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita, baik yang masih mendampingi kita di dunia, membersamai kita di dunia secara langsung melalui ataupun melalui doa-doanya, maupun yang sudah disayang Allah, dipanggil menghadap Allah lebih dulu, berada di alam barzakh. Bagi yang orang tuanya salah satu atau keduanya sudah dipanggil Allah, sudah berada di alam barzakh, mudah-mudahan semua kesalahan dan dosa-dosanya diampuni, ketaatan, amal ibadah, seluruh amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah. Semoga diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, serta digolongkan menjadi ahli surga. Dan suratul fatihah nanti kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hajat-hajat baik kita dunia akhirat diijabahi Allah. Amin. Kita yang lagi sakit atau mungkin ada di antara keluarga kita yang sedang sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan segera disembuhkan. Amin. Yang lagi sedih, resah, susah, gelisah, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Amin. Yang lagi punya problem, masalah, kasus, persoalan apapun, semoga segera diberikan solusi yang terbaik. Amin. Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan. Amin. Yang lagi menanggung beban berat, semoga segera diringankan. Amin. Yang lagi gak rukun, gak akur, ribut, padu, gegeran, karena orang ribut, gak rukun, itu semua doanya gak diterima, amal ibadahnya gak diterima, terhalang dari syafaatnya Rasulullah, terhalang dari ridha Allah. Semoga yang masih ada percekcokan, perselisihan, kebencian, dendam, pertengkaran, gegeran, mudah-mudahan segera dirukunkan. Amin. Dibukakan pintu hatinya untuk saling memaafkan. Amin. Yang lagi punya tanggungan hutang, semoga segera dilunaskan. Amin. Yang lagi menanti datangnya jodoh terbaik, amin, semoga segera dipertemukan. Amin. Yang lagi menanti datangnya kematian, semoga ketika ajal menjemput kelak dikaruniai husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin. Basmalah 21 kali dan Fatihah sekali dengan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Yeah.
perjuanganmu, kau curahkan semua untuk anak-anakmu. Semoga Allah selalu melindungi dan menjagamu, tetap dalam iman sampai akhir hayatmu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Amin. Terlebih kita berwasilah dengan sedekah, kita berwasilah dengan birrul walidain. Amin. Yakin bahwa apa yang menjadi hajat dan harapan kita dunia akhirat diijabahi oleh Allah. Amin. Pun, saat ini ngaji gak ya? Amin.